Ya. Ini kesian kalinya kita outing banget. Oke, menurut kalian, menurut kamu, seberapa penting komunitas itu? Komunitas, menurut kita sangat penting komunitas ini. Kenapa? Karena masalahnya ditentukan dengan pergaulan kita. Kalau kita bergaul di komunitas yang baik, otomatis kemudian seharian kita, karakter kita menjadi lebih baik. Bergabung dalam komunitas Blue Gospel ini? Kalau saya terus lang kurang lebih hampir 2 tahun ya. Dari awal masuk sampai sekarang kurang lebih 2 tahun. Kalau yang lain? Ya, saya juga kurang lebih 1 tahun lebih. Di hal perubahan apa yang kamu alamin setelah kamu bergabung dengan Blue Gospel? Jadi lebih baik dari sebelumnya, terus jadi nambah banyak teman juga ya, lebih apa lokasi sama lebih berubah gitu, lebih baik gitu. Kalau yang kamu tahu, saya lebih mungkin jauh lebih sabar berdua sama lain. Oke, kami dari Probiotik mengajak kalian-kalian semua yang belum bergabung di komunitas ini, bahagia dunia yang saya bersyukur sekali hari ini bisa berkumpul bersama teman-teman, ada sekitar ada 10 keluarga lebih yang datang dan kita bermain di waterboom di peak ini. Dan kami dari West 4 khususnya dari Youth Ministry, memang kita mengsengajakan untuk acara outing ini yang cukup dekat supaya siapapun bisa hadir buat ini. Dan kami imbaukan supaya anak-anak muda bisa bergabung sehingga mereka aktivitas, saling kenal, ada fellowship, ada kesatuan hati di youth ini. Dan kedua juga, kami ajak juga keluarga-keluarga, walaupun anaknya masih kecil sekali, walaupun juga anaknya masih balita atau baru 10 tahun, 12 tahun, itu sejak dini kita memperkenalkan Full Gospel kepada mereka dan komunitas kita kepada mereka, supaya next generation ini mereka sudah muda, pada saat mereka sudah kuliah, pada saat nanti mereka sudah bekerja, mereka sudah muda untuk di marketplace bergabung di Full Gospel. Ya, puji Tuhan, acara ini sukses, kami semua bahagia, kami semuanya senang dengan fellowship ini. Tuhan Yesus sangat memberkati kami. Haleluya, terima kasih. Thank you.
5 menit harus kembali lagi sini. Gak bisa ada jam, oke. Nanti kalian bisa lihat di sini juga ada tuh. Kan ini 12.30. Oke.